Oke. Okay. Jadi sekarang gue lagi ada di kantor pos, cuy. Dan gue habis ngambil pin Google AdSense. Yap, benar. Itu adalah surat berisi pin dari Google AdSense. Jadi pertama kalian harus pergi ke kantor pos terdekat untuk mengambil surat dari Google. Kalian pergi dengan tujuan untuk mengambil surat dari Google karena Google tidak akan mengantarkan surat dari Google AdSense kalian ke rumah kalian, melainkan mereka akan mengantarkannya melalui kantor pos terdekat dari rumah kalian. Ingat ya, kantor pos yang warna oranye, bukan Tiki, bukan Jene, bukan Antar Aja, dan ekspedisi-ekspedisi lainnya. Kantor pos yang bentuk logonya tuh burung dan warnanya oranye. Sesampai di kantor pos, kalian bisa langsung masuk aja dan mengambil nomor antrian di komputer yang berada tepat di dekat pintu masuk. Kalian bisa ambil dan menunggu hingga nomor kalian dipanggil untuk masuk ke salah satu konter yang dimana kalian akan dilayani. Ketika sudah dipanggil, kalian bisa langsung ngomong ke mbak atau mas yang melayani dengan mengatakan, "Permisi mbak atau mas, saya ingin ngambil surat dari Google." Nah, biasanya mereka udah ngerti tuh apa itu surat dari Google, dan dari situ kalian akan langsung diarahkan menuju counter di mana kalian akan dilayani untuk mengambil surat dari Google. Kalau gue waktu itu gue diarahkan ke counter yang namanya counter customer service. Akhirnya gue dipanggil dan di situ gue langsung menyampaikan kebutuhan gue, yaitu mbak atau mas, saya ingin ngambil surat dari Google. Setelah itu gue ditanya terkait tanggal dan tahun surat dikirim dan atas nama siapa surat tersebut dikirim. Jika sudah, mbaknya akan menanyakan nama lengkap dan alamat tinggal serta meminta KTP sebagai bukti penguat bahwa surat itu benar-benar milik kalian. Setelah itu kalian akan diminta untuk memegang KTP dan surat dari Google AdSense kalian, dan mbaknya atau petugasnya akan langsung memfoto kalian. Dan jujur gue sampai sekarang masih kurang tahu kira-kira fungsi dari proses yang ini itu untuk apa, tapi gue percaya bahwa itu untuk kebaikan administrasi. Jika sudah kalian resmi mendapatkan surat Google AdSense kalian yang berisikan pin penting yang harus kalian masukkan di dalam website Google AdSense. Mungkin dari kalian ada yang penasaran kira-kira apa sih isinya dari surat Google AdSense? Kalian bisa langsung cek video unboxing atau unpackaging dari surat Google AdSense di video yang ada di sini. Jadi itulah pengalaman gue mengambil surat Google AdSense yang udah gue tunda selama 6 bulan lamanya di kantor pos. Karena gue baru tahu kalau ternyata Google tidak akan menghantarkannya ke rumah kalian, melainkan kalian yang harus datang ke kantor pos sendiri. Ya menurut gue emang itu agak bermasalah ya, karena gue yang harus datang gitu. Tapi gak apa-apa, thank you guys for watching, hope you guys enjoy this video. Stay safe, stay healthy, goodbye! Oke. Jadi sekarang gue lagi ada di kantor pos, cuy. Dan gue habis ngambil pin Google AdSense. Oke.